Halo guys, hari ini gue mau ngasih tahu ke kalian cara save gambar di aplikasi Pinterest. Yang pertama, kalian harus download dulu aplikasi Pinterest yang ada di Play Store. Setelah itu gue udah download ya. Setelah itu kalian buka di situ. Ini ada, kita ada bendera Pinterest, beranda Pinterestnya. Kalian bisa cari-cari dulu gambar yang kalian suka. Tapi kalian pastiin dulu ya, udah ada terdaftar dulu ya, udah ada daftar di Pinterestnya nih, kayak gini. Ini udah ada profilnya. Nah, kalau udah, misalkan saya mau nge-save ini, misalkan ini nih, saya mau nge-save gambar ini. Caranya mudah banget. Jadi cuman klik tombol titik tiga ini yang di atas ini. Nah, klik untuk gambar. Nah, ini gambar udah otomatis tersimpan di galeri. Atau kalau mau nggak mau disimpan di galeri, cuman disimpan di apa namanya, profil Pinterest kita, coba klik simpan doang. Nanti ini di kumpulan-kumpulan yang kita simpan di aplikasi Pinterestnya. Yuk kita cek coba sekarang, cek di galerinya apakah tadi gambar yang kita download itu udah masuk atau belum. Nah, ini gambar barusan yang kita udah download. Gitu ya, gampang banget kan cara download gambar yang ada di aplikasi Pinterest. Oke, segitu aja kawan. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di komen. Kalau perlu dibagikan juga sih ke Facebook. Bye-bye.